Kan? Sebab tu orang politik ni tuan-tuan, orang tu kata, orang tu kata. Orang politik ni kena percaya orang kata. Dengar macam orang kata. Bukan saya kata, orang kata. Tak kata orang politik ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok kelakuan orang politik. Tuan-tuan gelak tuan-tuan. Kita makin pagi duduk tunjuk pergi mata depan pintu rumah, tak tahu rumput cerah. YB main machine, kan? Ha, kalau kami kok berlaku dia anu pula, YB turun duk pergi tabuk baja kat benang kita. Ha, YB tolong duk buat. Tu lah pilihan raya dah lah tu. Kata orang politik ni entah lagu tu. Sebab tu saya selalu pesan kepada tuan-tuan, kita main mengaji agama ni, bukan kita nak tengok orang lain tak betul, tapi kena suruh diri kita yang tak betul. Tapi malangnya orang hari ni bila dia belajar agama, dia ada ilmu agama, dia nak pelecehi orang. Dia nak tunjuk kat orang lain, kata orang tu tak betul. Kita bukan ceramah politik. Ceramah politik orang tak betul, kita betul. Tuan-tuan, jangan pangkah parti mereka. Mereka ni khianat pada rakyat. Ceramah politik. Sokonglah kami. Kami membawa pembaharuan pada rakyat. Naik hang pun lebih kurang. Kan? Sebab tu orang politik ni tuan-tuan, orang tu kata, orang tu kata. Orang politik ni kena percaya orang kata. Dengar macam orang kata. Bukan saya kata, orang kata. Lah ni dia duk main dah ni. Rendang politik ni, pilihan raya ni duk main dah. Macam saya kata malam lah dekat masjid, apa nama, masjid Temunyong semalam ni. Lah ni gendam pilihan raya ni duk bunyi dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun duk tengok wakil rakyat tempat tuan-tuan pun duk galah, nutung racun, duk pergi racun keliling rumah tuan-tuan. Tu nak pilihan raya tu. Tak kata orang politik ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok kelakuan orang politik. Tuan-tuan gelak tuan-tuan. Kita makin pagi duk tunjuk pergi mata depan pintu rumah, tak tahu rumput cerah. YB main machine, kan? Ha, kalau kami kok berlaku dia anu pula, YB turun duk pergi tabuk baja kat benang kita. Ha, YB tolong duk buat. Tu lah pilihan raya dah lah tu. Kata orang politik ni entah lagu tu. Sebab tu saya tak boleh jadi orang politik. Menteri besar kan saya ni. Saya tak tanding kawasan, saya terus menteri besar. Jadi orang politik ni dia berkata kali percaya. Dia berkata, ceramah politik ni lagu tu lah. Orang tak betul, kita betul. Mana boleh ceramah orang betul, kita tak betul. Tuan-tuan pangkahlah mereka. Jangan pangkah kami sebab kami tak betul. Gila babi ke lagu tu. Dia mesti orang tak betul, dia betul. Tapi main ceramah agama ni pula, tuan-tuan yang mengaji, saya yang mengajar, suluh diri kita tak betul, orang betul. Orang betul, kita yang tak betul. Boleh? Sebab tu budaya dialog ke debat ke tak ada. Tak yalah. Budaya dialog ke. Saya baru ni dalam bulan Ramadan ada satu video saya ni viral. Video saya adalah saya nak cerita bab daging korban, duit zakat bagi korang kapiak. Bermua ni. Bila viral baru ni adalah lepas telefon saya. Depa tu tentang faham ambil lah. Depa telefon lah. Nak ajak dialog. Dia kata lepas raya kalau ustaz berani kita buat dialog. Aku orang kot dia. Sekali aku melangkah, tidak akan undur sekali-kali. Kita pemuda ahlu sunnah wal jamaah bukan boleh takut. Saya kata boleh, nak dialog tak boleh abang. Tapi aku nak abang gambar satu benda ya. Aku ni orang kot dia. Kalau dialog aku menang tak apa. Kalau aku kalah aku digang dengan parang kata. Aku ni jenis orang kot dia. Kalau aku kalah, aku pergi gambar dengan parah. Baik-baik tak ada buat. Tak jawab ambil kelah. Kita menang tak apa. Mau kita kalah, aku keluar parah. Aku ligan kan. Lagi hadis ke mana, sahih ke mana lagi. Aku ligan dengan parah lagu tu. Kita mengaji agama ni tuan-tuan, nak tengok orang lain betul kita salah. InsyaAllah mudah-mudahan dua ni tuan-tuan sebagai mukadimah. Kitab tak baca lagi, mukadimah. Mukadimah. Biasalah mengajar anak murid hak korang kitab ni mukadimah kena panjang. Masa baca kitab panjang pun tuan-tuan duk hanggur saja macam redha kena mohong kan. Kita baca hadis. Kadang-kadang bila kita baca kitab dia tak rupanya ada poin sangat kadang-kadang malam tu kita baca. Tapi kita bagi hadis ni ada poin. Apa dia? Allah Ta'ala bila dia sayang dekat seseorang hamba, dia akan panggil orang suruh bagi sayang. Semua orang akan sayang. Malaikat akan sayang. Makhluk Allah akan sayang. Sebab orang tu Allah Ta'ala sayang. Tapi bila Allah Ta'ala benci dekat satu hamba, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril benci. Jibril suruh semua malaikat benci. Bahkan penduduk bumi pun akan benci. Jadilah hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang.
Jauhilah diri kita menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala murka. Dan mudah-mudahan mukadimah itu ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama, insyaAllah.